Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Berau hingga kini terus terjadi. Hal itu terlihat dari data jumlah penduduk pendatang yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sejak awal tahun 2017. Kepala Disdukcapil Berau, Freddy Suryadi, mengatakan, dari data yang ada dari Januari hingga Agustus 2017, tercatat ada 8.771 orang pendatang yang mutasi ke Berau. Pendatang tersebut didominasi oleh para pencari kerja yang mayoritas berdomisili di Kecamatan Tanjung Redep sebanyak 2.648 orang dan Kecamatan Sambaliung sebanyak 1.373 orang, lebih banyak dibandingkan kecamatan lainnya. Jumlah pendatang ini pun jauh lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah warga yang pindah dari Berau ke daerah lain sebanyak 4.122 orang. Tiap tahunnya kalau melihat data dari Januari sampai sekarang, Agustus, kalau datang itu sekitar 8.771, sedangkan pindahnya sekitar 4.000, hampir separuh, artinya banyak yang datang daripada yang pindah. Yang jelas yang paling datang. Tidak yang datang ini kan pencari kerja. Diperkirakan jumlah pendatang ke Kabupaten Berau akan terus bertambah lantaran Kabupaten Berau memang memiliki peluang kerja yang cukup baik. Di samping itu, Freddy berharap kepada masyarakat, baik pendatang ataupun yang ingin pindah ke daerah lain, untuk segera melapor agar Disdukcapil dapat melakukan pendataan dengan cepat. MS Zuhri, BNews TV, melaporkan.